Beyond Top. Hai guys, jadi karena requestan kalian semua, reaction episode hari ini saya akan mereact ya. Walaupun saya juga ini random, tiba-tiba oke okay, kita shooting di mobil bersama teman-teman saya. Kenalin, siapa? Semua kenalin. Gak bisa aku... durasi isi cepet. Funi. Sebelah sini? Aku Sahya. Sahyan aja. Jadi kita bakalan menonton episode tanpa saya selama ini. Ini openingnya. Dulunya kepo sekali nih opening ini nih. Gue juga waktu pas awal-awal kan kita bikin kok nobar sama Fanny waktu pas awal. Gak tau. Nyariin, nungguin kayak, aduh mana ya teman kita yang goblok. Semua. Mulai. Anur. Ada member binya, anjir lah. Udah bikin video reaction. Bener-bener nih. Aduh, siapa yang ngedit? Smart TV, menurut gue. Oh, extended kali. Emang sebelumnya gitu? Tapi ada emang sih, ya, extended. Panjang biasanya. Udah ada acara reaction. Kagak ada kemukanya, anjir. Kita harus ada, mana extendednya Kamis lagi. Kamis ya? Kamis. Aduh, emang kamu mau lihat aku kelamat, say. Sama. Apa sih tadi pertanyaan, jelasin dong. Apa? Tadi ngapain? Mungkin ya kalau diterlalu kelihatan acting tau gimana ya. Kadang tuh kita selalu ngebelain dia, tapi dia ngemikirin diri dia sendiri. Tahu gue. Buat lo, Salva Putri. Marah. Emosi, sorry ya. Kan degan ya? Mulai tuh kan. Jadi kita yang sedih. Tapi Aing kan waktu di sana nggak nangis. Kok nggak ada? Remember me? Aku ceritain apa yang aku pikirin ke Dato. Kayaknya banget bisa ada di ini reaction lagi, di rumahin lagi sama teman-teman. Cuma ternyata ya pressure-nya jadi. Ini remember me extended. Makin aja gitu. Vibes-nya tuh sama dulu sebelum ke KMB. Oh, fuck! Fuck you, iya. Terus mereka reaction kan? Iya, berarti kalau misalnya nggak ada remember, remembernya jadi extended. Mana nggak sempat berusaha gitu? Nggak usah dibukain. Gak ada pemenang ya. Siapa ya? Salva mbak, tau nggak? Nggak, abis jumpa fansnya di mana? Goblok. Goblok. Ah, nggak rame ya, nggak ada ini. Emang best rana ini. Aku bagus karena kayak itu, bus. Amin. Oh my god. Aduh. Berarti bener guys. Oh iya, dikasih pizza. Aku enggak makan. Demi apa Kak Iko sendiri makan enggak dong? Bagi-bagi kan? Hah, kenapa Kak Iko sendiri kan Kak Iko? Tapi dia pasti bagi-bagi lah. Iya, dia pasti. Enak ambil kan supaya dibagi-bagi deh. Enak ambil juga masih kepada pizza-pizza. Lebih juga masih iya benar juga ya. Iya kan, biarin tuh anak-anak yang udah menetap di sana makan pizza. Yang lain-lain kagak usah pengen. Ada yang pengen pizza nggak? Awas aja apa yang sampai dikasih anak kampek. Gue jadi pengen pizza nih. Udah beli. Beliin ya. Ini hal yang pentingnya dari mereka untuk tetap bertahan di kompetisi ini dan gimana caranya supaya bisa jadi juara. Iya, semoga kita challenge apa ini? Masak nih. Iya, itu tuh itunya mini challenge sama itu ya. Itu isi tapi ya. Pas aku lihat sisi persini ya, aku langsung kayak, wow, berarti hari ini udah pasti tentang acting karena Kak Sisi kan emang sangat berpengalaman di bidang acting. Saya aku tuh, langsung FKO guys. Tapi ini mini challenge yang ini. Yes. Hari ini ya. Ini apa ya? Kemampuan actingnya sudah tidak diragukan lagi. Gue pengen ngitung berapa kali Monito ngomong insecure gue bisa dulu. Tadi satu ya. Nah, supaya kalian makin bisa mendalami peran nanti, kita akan mengundang seorang chef ternama. Please welcome the one and only William Gosari. Oh my god. Oh mama, kamu cogan akhirnya mereka say. Dia cowok. Dia kan ganteng, cantik. Mendemonstrasikan memasaknya. Pertama kita harus tajamin pisau dulu. Kita bisa pakai dua pisau juga buat
Makanya kita sebenarnya hati-hati-hati ya, kenapa dipakai di belakang, karena kalau yang di sini nanti mata pisau ini jadi kena hancur. Gak bisa sih kalau manikirin. Ya sih, gak bisa sih. Untuk plating juga very simple, jangan ambil. Suruh masak soalnya. Buat plating. Tapi kan acting masak. Ini sebeneran. Kalau Aing mah acting mencintai pasti jago. Mama. Yang itu juga acting ya. Iya. Kita lihat aja. Tapi tetap dipengaruhi. Dia lebih kayak iring attitude kita ya. Maksudnya just imagine if you eat makan di restoran yang mewah, kita harus punya manner gitu di dalam cara makan. Jadi gimana cara kita menggunakan si pisau? Nggak boleh nyamperin kepalanya. Iya mas, Manca. Bilangin Fanny tuh. Kurang yang masuk. Gini mas Manca. Hello model. Adegan yang tadi baru aja aku contohin. Ah, kenapa sih? Aku masih pengen ada di sana. Jadi challenge-nya itu bikin video yang masing-masing itu punya peranannya masing-masing. Lu kenapa gak jadi jahat di sana pertanyaannya? Iya, kalau mana jadi jahat. Main jadinya konyol sih, buang lagi. Justru itu. Tapi dia emang konyol kok guys. Saking konyolnya bikin orang emosi. Justru itu. Marela sebagai chef plating, Darlian sebagai waiter. Oh Marela, kamu jadi apa sih? Lu bisa. Ibu rumah tangga deh. Masak. Oh, cowok gak bisa masak katanya. Aku di sini pun kalau masak gak pernah plating, aku plating kayak lo ngabang. Aduh abang, abang ngedomet, abang ngedomet. Panek sebagai chef plating, Denisa sebagai waiters, Paula bersama Monica sebagai customer. Customer mah cuma makan cantik, oke lah bisa. Masih, oh my god, berarti semua yang dilakuin sama Chef Ilgos harus aku lakuin, overthinking udah langsung. Jangan overthinking Taiko. Biarin grup sebelah ya overthinking. Tapi untuk Natalie sebagai model of the week, kamu punya ekstra satu kali kesempatan. Jadi kamu punya tiga kesempatan. Oke, okay, dan gak cuma itu, nanti kamu juga akan berakting bersama saya sebagai customer. Makin pressure ya, ngomongnya harus makin banyak gitu. Tapi ya bisa-bisa, aku kan anak TPC. Oh, anak TPC. Kayak anak mama. Paula cantik banget. Paula kalau nonton ini, lo cakep banget. Bilangin Paula. Paula apa? Paula. Marela juga. Oh Marela juga. Ntar pas Marela pulang, Mar, kata temen-temen aku. Apa? Dan yang terakhir saute mushroom. Kamu abang-abang banget. Enggak, gue gak pernah ngomong gitu. Super banget. Banget. Kalau di penjurian muka kamu yang paling cantik. Sisa aja udah gini. Ya, yang paling jelek dia sana. Kalau kalau penjurian. Tapi jujur selain menonton muka aing kayak jelek semua. Gini nih. Kalau anjing nah gitu. Sofa. Asik. Masa si chef. Iku kasih senyum tipis. Asik. Emang Kak Ipa suka masak di dapur? Iya masak di dapur sih. Di model. Selama karantina jarang sih masak. Tapi suka tapi jarang. Cakep ya Kak Ipa disini dikit gitu. Sebenernya cakep. Bibirnya cakep. Ya Barbie-Barbie yang ini. Iya Barbie-Barbie tadi. Barbie ya. Panas dulu baru supaya bisa dapat. Ini cakep dari ikut ini. Buat si jamurnya dan akhirnya. Anjir auranya keluar gitu. Aura-aura chef-nya, Chef Renata. Aura ibu dari anak-anaknya. Oh mama, masa pakai heels aja, siapa lagi? Tetap slay. Jangan lupa kamu ada beberapa scene yang harus kamu lakukan. Kamera lift, tunjukkan kemomianmu. Yang ketiga, kamu motong roti. Kan biasa dia masak empasi. Oh iya. Kan anaknya gede anjing. Dulu. Kalau aku sih tadi sebenarnya gak perlu ya. Dia harus berbalik untuk kasih lihat bahwa dia pakai apron. So we know that dia akan pakai apron gitu. Aduh. Kok digitu-gitu anjing? Oh, kayak ini tukang sate tong. Ternyata compare sama yang Iko jauh ya. Iko lebih kelihatan siap. Oh, ya. Olive kelihatan orang masak sih. Apa Pak Olive? Kita sebagai para-para sultan memang harus nyaman menyentuh dapur. Sultan-sultan mana ini yang makan semua? Enggak, ini pasti dia sanggup garing. Pasti sanggup garing di boncabean. Pasti muncul komen Mami Olive kan sultan, jadi ngapain gitu-gituan. Pasti ya. Tapi kan masak basic. Kamu paham kan? Kamu skill. Udah memotong
roti dan jamurnya. Habis itu langsung saute mushroom. So which mean yang disaute cuma mushroomnya aja. Dan tulisannya roti dulu supaya dia panas dulu. Dia itu suka pembelaan. Bukan yang aku demonstrasikan, tapi apa yang kata Kak Panca bilang barusan. Kamu bisa kasih tahu ke kita nggak harusnya yang kamu kerjakan itu apa? Mushroom dulu. No, I mean, like kamu sebagai seorang apa, terus kamu harus masak apa? Sebagai head chef-nya dulu, jadi aku harus masak roti dan juga jamurnya. No, aku aja ingat ada tiga. Yang pertama kamu pakai apron kamu dulu. Yang kedua kamu baru slice roti dan mushroom. Tapi yang kamu masak, yang kamu saute only the mushroom. Rotinya juga? Again, aku bilang yang didemonstrasikan tadi emang kan the whole food yang aku dish yang aku buat. Tapi yang komennya itu cuma tuh selalu gitu, nah, selalu apa? Pembelaan. Pembelaan. Tapi nggak apa-apa kalau sebenarnya aku tuh masih kayak. Tapi ya mungkin kalau salah minta maaf aja. Iya. Kayak gimana? Jadi dia nggak masak dong, saya di sana pakai chef juga dia. Gimana sih? Chef nggak punya waktu lah buat susun-susun jamur atau roti gitu. Oke, Olive, take two, kita mulai sekarang. Itu bukan aja men, tapi kumpulin kalau itu. Oh iya benar. Jujur, aku jarang masak pun itu ngerti sih kalau Olive. Biasanya kalau punya rendang tuh udah kebal. Karena aku berasa kayak, oke, aku harus bisa masak yang bagus. Wah, wow, udah gini sama ketahuan kelompok mana yang menang, sayang, kalau gini mah. Oke. Kelompok Kak Iko pasti ya. Feeling. Kalau misalnya Iko menang lagi, berarti dukunnya kuat banget sih. Karena dia mini challenge menang terus dari awal. Sumpah, oh iya. Tapi feelingku kelompok Kak Iko menang. Jadi, yes. Harusnya. Soalnya dari pertama aja tuh udah jelek gitu. Gak tau ya apa setelah keduanya. Apa sih kayak gitu? Kalau pertama udah jelek, kesannya jelek. Biasanya, kalau udah ada head comment dari awal, ya lu jelek banget. Iya sih, kayak waktu pas yang zaman mana yang vlog itu. Nah kan, lu jelek dari awal pasti jelek. Iya. Ekspresi itu yang kurang ya. Oh, kurang ekspresinya itu. Ah, tapi mah relas kalau mau sedikit buka apa namanya tuh. Ya, Bang. Kasihan banget kamu kalau kalah sayang. Aduh, cinta. Pantas kalau misalnya dari grup atau atas piring. Dedek ke Inggris nih. Everything is okay. Tapi masih oke. Nah, ngapain nih? Coba tangan ini dibikin Oh, nggak bisa anggun, nggak usah deh. Nggak lupa step-stepsnya. Ih, so cantik. Mar. Emang cantik kan, Zir? Ini cantikan apa, kan? Enggak. Cantikan Marela. Lihat anjing dia gitu aja, cantik kan. Kalau sih. Coba dia disuruh cengok sama lu cengok. Marela tuh cumanya kayak high fashion gitu. Muka sedikit ya. Azay! Nah, sih pakai sarung tangannya sebelah. Dia emang profesional ya. Jadi gimana nih? Kan tadi awalnya bagus, terus Vanessa jelek, Alifnya jelek. Satu lagi kita nilai pas Natalie sama. Tapi menurut aku reaksi bagus Natalie daripada Monica sih. Acting. Natalie soalnya suka acting. Kalau kamu. Ya Allah, cantik jadi waiters. Bay, kasihan banget, Bay. Ya Allah, nah. Nanti lagi muncul FTV, cantik-cantik waiters. SDV anjrit, cintaku bersemi di waiters gitu ya, yang kita bisa bilang fine dining or bistro gitu. Biasanya yang top services yang floor-nya itu mereka tuh sambil nge-serve sambil ngejelasin gitu. Oke, take two dimulai sekarang. Halo. Ini kita ada chicken salad with yogurt dressing. Enak. Ini bagus loh. Untuk minumannya cocok ya, Bay? Dokternya dong. Thank you. Dijamin baik kalau si Bay waitersnya presiden semua datang ke kafe itu. Bapak itu belum pulang karena benar sih. Mulainya cantik kayak enggak sih Monica satu. Oke, Snack 3 dimulai sekarang. Selamat kamu di Indonesian Snack Top Model ini. Juri yang paling gelok siapa? Kaluna sih. Ya, aku juga setuju. Actually, he's my favorite job. Really? Kapan dia marah? Enggak, lo gak denger. Apa? Di luarnya kayak serem gitu. Lucu banget, kangen ke Panca. Gue juga suka Mas Panca. Soalnya waktu pas lagi di komen, kok nggak naik terus dia lagi lagi halangan. Dia tuh jokes bapak-bapaknya lucu. Mas Panca. Dapat makan salad ya. Halo. This is your chicken salad with ranch yogurt dressing. Oke, dari aku buat Denisa diperbaikinya itu adalah gestur kamu harus lebih natural. Iya.
Paula sama Monica, I like the gesture, tapi aku mau Monica lebih santai. Tuh kan, santai aja. Kan lagi nggak lagi meriksa. Pertama tuh kita kayak kurang klop gitu. Aku yang itu berarti continuity ini gimana? Kan ini udah makan nih, terus ada take beberapa kali. Take two, start. Di berapa lagi makanannya? Hai kamu di dalam akhirnya. Ah nggak usah sesuatu yang ketemu Monica, Paula. Iya, emosi sama tuh Monica. Tapi si Paula sama Monica baru berantem. Mungkin sengaja banget ini di itu yang disuka. Tapi apapun makan tak makan. Jadi langsung cobain aja nih ya. Boleh, boleh. I'm really glad you're enjoying your food. I'm gonna get your drinks now. Kalau kamu biasa makan kamu ini biasa di rumah. Wah, menurut gue kalah tim ini. Kalah. Tim pertama ini, tim kedua kan. Iya. Bilang tim Mirella kalah dari awal, dia jelek. Minum yang ya, Mirella kasihan banget nasib Muna. As long as hukumannya nggak jadi bagus. Lagian ya makan aja, lanjut makan ya makan. Nggak usah nanya lanjut makan aja. Dengan komentar dengan rasanya adalah kalau sama Monica tuh kayak lagi traveling makan di luar negeri gitu. Karena kalian berdua ngomong bahasa Indonesia, tapi Denisa tidak ada bahasa Indonesia sama sekali. For me personally, I don't know ya, soalnya buat kayak terkesan kaku yang makan. Aku juga agak terganggu dengan minum dulu, makan dulu, makan dulu. Nah itu, aku bilang, makan aja, say. Ya, tadi siapa yang nawarin? Paula. Paula Monica, iya makan yuk. Enggak, yang Monica nanya, lanjut makan yuk. Yuk, kata Paula. Gak usah nanya, langsung. Gitu lah emosi ya. Waktunya kita melihat hasil kalian. Coba kita lihat hasil lah. Kayak main drama. Kenapa dia ngasah bagian punggungnya anjing? Wah. Kalif kalau nonton video ini juga no hard feelings ya. Iya bercanda. Kalian tuh lucu. Lo komedian sejati menurut gue. Tapi Bey waiters banget sih. Mukanya dia ayu soalnya. Ya anjir gimana? Menang dong itu. Lo Iko tuh yang iya, tapi ini bagus. Terus B-nya bagus. Iya kayak. Marelnya bagus. Kebalik aku kira tuh. Sama. Alisnya doang. Tuh kan? Marel aja tahu aja lucu banget. Aku kira Bey itu kelompoknya Iko. Sama gara-gara pas ini Iko pertama shootnya, terus baru Olive ya kan di sini tadi. Ya kalau gitu menangan kelompok sebelah. Menurut gue juga. Soalnya tadi ya bagus. Bagus sih. Tapi ya sih. Menurut gue juga kelompok Olive kayaknya yang menang. Soalnya 2 poin lebih unggul. Soalnya tapi pas ini masuk oke-oke ya, aja. Iya, ini kan masuk pertama. Coba terakhir ya. Coba terakhir ya. Dan misalnya kayak agak dia lirik aku, gitu. Iya. Jalannya juga. Kalau Mane ada di pos ini, Mane mau apa? Tapi enggak bentar. Tapi ini TV-nya enggak ada dialognya. Enggak ada, berarti menang Iko. Menang Iko kalau enggak ada dialognya. Rapih banget gitu kayak parts-nya. Aku cocok juga ternyata jadi. Iya, sumpah. Soalnya kan kalau video tuh dilihat menit awal dan menit awal kalau Iko lebih bagus. Kayak kalau kayak I'm Back aku menit awal tuh bagus kan. Coba lihat. Iko, gue pegang Iko. Pegang siapa? Iko. Bener nih, net! Iko. Iko. Marella bukan Iko ya? Bukan. Oh iya. Bukan. Iya. Bukan ini challenge. Kalau aku lebih tua soalnya, aku pasti lebih jauh lebih bagus dari Kak Iko. Bisa menang. Ternyata ada rewardnya. Dan sebagai rewardnya kamu mendapatkan satu set coffee machine nanti akan diantar ke rumah. Anjir, coffee machine. Aku punya coffee machine di rumah terus dapat. Oh my. Oh, pulang-pulang dia mau usaha coffee shop menurut gue. Kak Iko lagi semua mini challenge yang menang Kak Iko. Aku kaget banget karena menurut aku ini coffee machine-nya banyak banget. Sorry tadi gosip ya. Boleh banyak. Kayak oh ada refillannya banyak juga. Aku akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan aku minum kopi banget. Kayak aku setiap hari minum bisa minum kayak 3 gelas kopi. Wah, ini Marella bikin kopinya mulu. Tapi dia cerita di mana?
bisa lihat aja kok dia pasnya reaksi ya. Ini gara-gara si Monica mau insecure juga, jadi Luna Mal udah insecure. Ya bingung ini, besok kalau ini photoshoot apa krunya? Popo cakep banget ya rambutnya. Itu rambut baru ya? Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Cholif nangis. Oh mama. Kenapa? Kita dengerin ya. Sudden mental breakdown, maybe. It happens. Natali, each one of us. Kok nangisnya pas lagi lunami banget? Ini lagi di lunami, guys. Kan dia ada kamera. Eh, Fanny, kok Cholif? Temanku yang ngomong. Siapa itu? Oh, boleh tanya. Parah. Kak Fanny, muka Anda jujur sekali. Kayak nangisnya parah. I've never seen her cry like that. Tapi ini harusnya ada sesuatu nih, apa nih? Pas baca Luna, aku tuh gak fokus karena isi pikiran aku bener-bener cuman apa yang terjadi hari ini, dimana minor challenge aku bisa dibilang. Tapi ya dia apa sih, pasti kena sih dimarahin gitu ya. Aku juga kalau di posisi itu mungkin dia nahan dari lama deh kayaknya. Karena kita gak tau mau ngapain, jadi ya udah. Aku bercanda. Kasian banget lagi nangis gak ditanya sih. Oh ini dari top 7, oh nggak ada Denisa. Gak apa-apa, Denisa suka gabung jadi top 7. Maybe reading the Luna Mail about insecurities. Terus setelah dia mininya jelek, ya kebawa emosi. Dimarahinnya sama cerita, mungkin belum siap. Tapi dimarahin pun, oke. Ya sorry. Keren dah. Gak dijadi, makanya gak dijadiin berantem gitu. Beneran, karena mungkin ini buat jadi pancingan mereka berantem, tapi malah gak berantem. Oh my god, Kak Kimi lagi. Enggak, bukan untuk pas tadi lagi yang tiba-tiba Olive nangis gitu. Ada laziness, ada attractive. Oh mamai. Kamu melihat apa sih? Belum. Dua kali. Dia ngomong insecure lagi ya? Kebanyakan orang yang insecure selalu ngomong gitu, by the way. Hari ini kalian akan bekerja sama dengan salah satu fashion photographer terbaik di Indonesia. Please welcome Hardi Budi. Dan ini untuk yang in the box ini juga. Kasian tau juga gara-gara in the box. Dihujat. Padahal fix dia bagus banget. Oh, hi. Ini masa aku panggil. Let yourself go off. Keren banget ya. Soalnya Kimi tuh auranya kayak ngomong gitu aja, ngomong gitu aja langsung kayak wow, mentor nenying gitu. Kaget gak mereka? Tapi ini bagus sih mukanya, daripada mananya semuanya fairytale gitu, candy-candy. Iya, karena mananya gak ada yang black gini ya, kayak black apa? Black grunge gitu. Gak ada yang, iya, gak ada yang gotik gitu. Iya, gak ada yang gotik, just gak gotik. Oh, dia lagi di penjara ceritanya. Posenya segini sih. Ganti HP ya guys, mati HP. Oh, lucu banget bajunya ditulis sendiri. Halo, Kak. Ada apa dia? Baperan. Pertama ada baperan. Cengeng. Yang kedua aku lumayan cengeng. Terus yang terakhir tuh ada apa? Pesimis. Masa sih? Kamu kayaknya overconfidence deh. Justru itu salah satu cara aku untuk memotivasi diri aku. Yes. Wow. Wow. Shock sih dia pasti tadi. Goyang. Oh, iya, ternyata goyang. Oh, anjir. Oh, mama. Iya, susah sih. Santai, jatuh meninggoy, say. Power jatuh kan di pinggir. Harusnya ada di depan kamera nih. Ya, jatuh ke bawah anjing. Kan sempat terbang anjing. Terus kamu akan jalan ke sini. Jadi aku harus kayak berjalan sedikit ke arah kiri ataupun berjalan sedikit ke arah kanan. Itu pakai heels lagi. Oh, mamai. Udah sayang, ayo udah sih jalan ke kiri. Jangan gue bikin sih. Kamu sambil pindah kaki sambil pindah posisi juga. Dia ngomong anjing. Nah, ini kan sekarang dia berputar lagi kan, kamu harus pindah lagi ke tempat. Kalau yang posisi ya, itu kakinya dua-duanya mengangkat. Kayak gitu. Oke. Apa sih? Lagi
Iya, dia muter-muter. Yes, mau gak mau dia harus pindah posisi kok kan ke bagian yang dia bisa kena spotlight lagi, dari kameranya itu. Keluarin rasanya. Yes, boleh begitu Oli. Bibirnya dibuka, jangan jauhnya jangan jatuh tapi. Ambil posisi jadi gak enak gitu, gak enak. Hai, susah. Aku ngeliat kamu dari mulai pertama sampai terakhir, kamu takut jatuh. Ya iyalah, of course. Siapa yang takut jatuh? Iya, aku juga sih. Tidak membuat banyak pos-pos kamu yang bisa kita pilih gitu. Iya sih, tapi aku merasa pasti ada pos yang bagus sih. See? It's always like that. Makanya pada saat saya lagi bilang pesimis. Enggak. Oke, okay. Gue tuh selalu suka kalau misalnya Marella pakai lipstick merah gitu. Langsung bibir saya seksi banget, jadi cakepnya. Abang-abang di challenge. Oh mama. Berarti lu nembok juri ya kalau gitu. Soalnya juri gak yang menentukan. Repost lain sayang, karena dari tadi ini postnya udah dipakai. Masih trauma dengan cedera tangan. Pasti. Ya, aku gak mau aneh-aneh. Iya, iya, baik, jangan deh. Jangan sampai jatuh. Ekspresinya Iko, jangan cantik sayang. Kamu boleh lebih bold, lebih strong ya. You wanna get out from that. Gila sih, kalau tiga agak ini ya. Ekstrim banget. Tapi ekstrim. Tapi kan dibilang yang binatang gak ekstrim. Puas banget. Jadi kayak mau ngapain itu kayak jauh gitu loh. Aku berusaha apa. Kenapa aku pulang? Karena di sini aku gak nyampe. Gak nyampe, jatuh. Terus tinggi-tinggi, say. Kamu introvert. Nah, jauh-jauh lagi. Jauh-jauh. Dari introvertnya berarti kamu harus... Tapi Bayi lagi doyan banget. Rambutnya digituin deh sama style biasanya. Cakep deh, digituin. Lebih bold ya. Keluarin badan ya, keluarin ke depan. Nah, gitu. Ya. Nah, itu kan lagi muter gini, kamu pos-pos terus. Ya, tahan disitu lagi. Bisa sih, sal. Ini terus di atas gitu, kayak buahnya gitu. 5, 4, oh, pos aja gini sih. 3, 2, 1. Berani nggak lagi mata sih gitu? Wah, gaya koko. Oh iya. Oh iya benar. Gaya koko. Bayi recreate koko. Beko. Bayi koko. Aku jelek lah. Sebelum foto shoot sempat stretching gitu, karena kan kita akan digantung-gantung. Ya, aku di situ mix feeling banget sih. Takut, bingung juga karena masih ada, belum ada gambaran. Nah, apa lo? Dan Ovete, overthinking. Kalau aku di sini tuh kayak plan B. Monica, kamu sebagai model comeback. Anjir, nulis apa? Kamu memilih the new character. Banyak sekali orang yang mikir apa TMW, the new. Monica galak banget nih dari alisnya gitu, dari matanya yang tajam. Oh, pisau. Tapi ya dia kalau misalnya ini ya diuntungkan sih. Galak mukanya banget. Which is yang terlalu. Tapi dia beauty kayaknya gak susah. Terlalu berlebihan ya. You can do also soft and everything ya. And strong. Strong sih. Ya, gitu. Tangannya di. Terlihat lagi di bawah. Yes gitu. Nah, ekspresinya sekarang. Lu pernah diarahin kayak gitu? Ekspresinya harus keren. Gitu. Yang sering dia harus lebih bagus. Bisa? Oke, good. Oke, good. Stop itu. Ini nice. Monica boleh tarik rambut saya. Tarik rambut yang sebelah sana. Tarik lagi badannya. Good. Bagus sih. Nice, Monica. Nice. Good. An epic comeback. Ya. Apa yang bikin kamu berubah? Aku pengen bahagiain mamaku. Sama kalau itu aku juga kan. Aku mau model of the week. Kamu mau model of the week? Oke. Apakah akan Monica model of the week? Kita saksikan. Sih. Aku juga ngebanggain mama, aku mau model of the week. Enggak. Jadi mama gak bangga. Jadi pulang. Oh iya. Gara-gara comeback. Benar ya, mana kayak kamu tulis di baju kamu. Aku jauh ini tuh. Tulis di sini petit karena badan aku itu enggak terlalu tinggi model-model. Aku nulisnya apa? Congcora. Ya, step by step. Good. Tuh kan, cover sini jauh-jauh. Eh, tapi kalau misalnya ini tulisnya tongkos. Sumpah. Oh, mama.
enak. Udahlah, janji palsu bilang di Instagram gak akan ada iklan. Aku benci sama kamu, aku keki sama kamu, aku bete sama kamu, aku bete bete bete. Ah, bete. Ah, udah deh guys, kalau gitu karena kita gak bisa dan kita gak ada TV, sekian aja reactionnya aku upload malam ini ya. Sisanya gak usah di reactionin lah. See you guys. Kecup manja, Zai. Kecupan maut ya, Zai. Kecupan.